Apa bang? Entar lo mau kemana? Saya mau lewat bang, ini kan jalan bang. Waduh, nggak bisa bang, di sini itu wilayah kami nih. Entar dulu. Lawan ini. Iya iya. Ini jadi pendekarnya. Ini harus masa harus berantem. Iya iya ribut ini iya, bang. Harus berantem ini bang. Iya gimana ini nggak bisa tetap kau. Bisa. Kau. Bestman ini. Kau kau emang kerja tiap hari itu ribut kau. Iya saya iya. Cuma ngamanin sini bang. Kalau kan saya nyorong. Tunggu, mana? Mana bang? Mau putar balik apa saya bakar? Tunggu. Mau putar balik apa saya bakar ini mobil? Ini udah disiapin nih bang. Sudah larut malam, sahabat mercon, pasukan mercon, dimanapun kalian berada, ngeburusut ngebudak-budak haram jadah siap. Kameramen, di belakang kamu banyak sekali preman, bisa dilihat. Nah, sini lagi kameramen. Jadi, kita sepertinya dihadang oleh para preman lagi. Apakah preman ini yang kemarin atau bukan? Yang jelas, perjalanan kita dihadang lagi, sahabat ya. Kita akan bantu sapu lidi. Mudah-mudahan kita bisa menghajarnya. Sepertinya ini yang semalam nih, yang tadi barusan kita lihat kayaknya ini. Kita hajar aja yang ini ya. Kasih ampun kalau emang benar-benar mereka yang semalam. Kayaknya preman ini. Kayaknya preman-preman yang tadi kita lihat lagi, yang left tadi ini mengambil teman-temannya. Bukannya ya sahabat ya. Ini kerucut-kerucutnya bergajah. Oke sahabat kita. Tanya apa mau mereka kok menghadang lagi. Ini kayaknya pos pendekar yang kedua. Kameramen dihijau aja hati-hati ya sahabat. Itu doanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Abang yang tadi tuh. Oh iya ini kayaknya orang yang kemarin ya. Gimbrichon ya. Iya. Saya Gimbrichon apa? Mau datang lagi ini masih masuk lagi kan udah gak boleh ini bang. Ini dengan pos yang ketiga ya. Iya. Gitu. Abang kenapa masih menghadang saya bang? Abang kemarin kabur kenapa bang? Kemarin kan emang saya udah ini bang, udah gak kuat. Tapi sekarang ini saya udah dikasih ilmu lagi nih sama Mat Gajah ini. Oh, sama Mat Gajah. Gak kapok ya? Enggak, saya gak kapok. Saya tetap masih saya jagain, saya serang. Itu anak buahnya udah ketakutan itu bang? Anak buahnya? Coba tanya siap gak anak buahnya mau melawan saya gitu? Kamu pada siap gak kalian kau melawan si abang ini? Pada siap gak? Kamu pada diem aja ini? Ayo. Woi, jangan pada cengar-cengir ini. Tandanya itu takut itu, Bang. Ya kuat, takut bang. Takut kau. Ya kuat, Bang. Woi, kuat melawannya, Bang. Jangan jadi pengecut kalau kamu enggak kuat enggak kuat. Serang dulu, baru bilang enggak kuat belum apa-apa kau. Pengecut banget kau. Kemarin kita udah kalah sama dia, Bang. Dia sangat kuat, Bang. Udah, kita serang bareng-bareng aja. Pasti dia lengser dia, enggak bakalan kuat itu. Lawan Ustaz itu kuat, Bang. Lengser maksudnya apa bang? Lengser emang presiden lengser bang? Iya pasti mental nih. Oh mental. Iya. Gak bakalan kuat ya. Begitu. Ayo kita serang yuk. Kimberton nih pasti gak bakalan kuat. Pasti. Ayo. Ada berani gak ini? Anak buahnya udah lemas-lemas. Udah lemah bang. Kasian jangan dipaksa untuk ngajar saya bang ini. Udah ini tetap gak bisa masuk bang. Ini harus emang saya suruh ngajar nih. Oh jadi abang penasaran? Iya iya. Saya tetap saya ajar bang. Mana? Pada siap serang gak ini? Abang aja yang duluan bang. Ya udah, ntar saya sikat. Kalau kamu pada nggak berani, serang ntar belakangan, oke? Okay? Tadi Kimberton nih masih tetap mau masuk ini? Iya, saya masih mau masuk. Saya nggak pengen ikut. Jadi abang masih mau mengajar saya? Iya, tetap dihajar. Kalau masih abang masih ngelanggar, masih tetap masuk, kita hajar. Gitu. Iya, saya mau masih masuk bang, karena ini kan jalan raya bang. Jalan umum. Iya gitu. Benar ini jalan umum. Tapi nggak sembarangan asal-asal masuk aja ini. Gitu. Iya. Udah jago abang. Ya kita jagonya ini ya. Anak buahnya Mat Gajah kita yang paling jagonya kita. Gitu. Kita mau gimana bang? Mau sampai mati di sini yang kalah langsung kubur. Oke siap. Oke. Tetap saya ajak duel. Nggak bawa pedang nggak bawa pisau apa? Batik. Udah ini saya udah siap balok aja udah cukup ini. Kalau nih bang lawan balok. Iya, saya bawa rokok aja itu batang. Oke. Bang udah merokok belum?
Saya udah ngerokok, udah kenyang tadi rokoknya. Udah kenyang, ya udah. Kalau abang masih tetap ngelawan, saya tetap ajar ya. Iya, saya mau tetap masuk. Jangan salahin saya, abang masalahnya yang melanggar ini, oke? Okay? Ya, oke. Okay. Abang kasih hati minta jantung abang. Oke okay, ya. Ayo. Yang lawan ya bang, dia sangat kuat bang. Udah, ayo, ayo, bantuin, ayo. Bantuin, ayo. Aduh, berat banget ini. Ini ilmunya apa ini? Ini ilmu apa ini ya? Ustaz ini ya? Ayo serang, ayo. Serang, ayo. Persatu, ayo. Aduh, Ustaz dari mana ini ya? Kuat banget ilmunya ya? Saya bukan Ustaz, tapi saya dari Banten. Kimercon dari Banten. Mercon ya? Ya. Ya, mau gimana lagi kayak kalian? Saya mau lewat lah ya. Biar ke mobil saya berjalan lah. Iya, ya. Tetap gak bisa ini bang, saya masih kuat. Udah bang, udah mobilnya bang. Makan aja bang, mobilnya bang, ayo bang. Ya udah oke yuk, bakar dulu, mau kemana kalian? Bakar mobilnya bang, bakarin. Hancurnya aja udah. Bakar yuk. Hajar aja yuk, mobilnya aja ya. Orangnya masalah kuat nih, yuk. Ya, mobil aja bakar. Ayo yuk, dibakar yuk. Pukulin aja bang, bakar aja bang, mobilnya hancurin aja ayo bang. Saya aja bakar. Kamu dibakar kamar ini. Ayo bakar, bakar yuk. Bang, bang, tunggu. Mana bang? Mau putar balik apa saya bakar? Tunggu. Mau putar balik apa saya bakar ini mobil? Ya. Ini udah disiapin nih bang. Kalian mau ngapain mobil saya? Mau saya bakar, saya hancurin. Mau dihancurin? Kalau? Kalau abang nggak mau putar balik. Masalahnya abang ilmunya kuat banget nih bang, terpaksa ini mobilnya saya bakar ya. Mobil nggak salah bang, mobil mah bang, kalau mau saya aja yang dihajar bang. Abang yang numpatin mobil ini mau lewat ke kawasan Mandaja. Iya emang saya ini bang baru beli cash ini bang. Gak masalah abang, iya, mau bang. Sekarang mau putar balik apa saya bakar sama anak-anak semuanya. Oh gitu, sudah pokoknya mau gebut mobil saya ini bang. Oh gitu, hancurin semua ini. Oke. Balik, ya. Ya, kita terbalik aja. Kameramen masuk aja, nggak beres ini. Mereka mainnya mobil juga. Iya, emang mobil nih, bakar aja ini. Masuk, hati-hati, kameramen. Kasih lewat kameramen saya putar balik. Masuk kameramen. Masuk kameramen. Cepat. Iya, bang. Cepat. Kameramen, kemarin. Cepat. Iya, balik. Sebakar. Iya. Ini saya mau masuk. Cepat. Ini putar balik gimana? Ini kan jalan. Ini mundur, bang, mundur. Mundur. Iya. Jauh bang, mundur bang. Mundur aja, mau dihancurin. Oh iya. Nah, udah masuk. Allah wahid. Wah. Ayo kalian. Lawan saya sini. Waduh. Lawan di sini. Serang banget jauh. Hoi, serang lagi ya, kelilingin lu. Ayo, bersatu kita. Ayo. Bikin format. Ayo pukul, kenapa? Berat bang. Berat kenapa? Keras. Yakin, gak bisa pukul? Gak bisa pukul bang. Deketin pukul ke kepala saya. Gak bisa bang. Gak bisa. Wahid bang. Kenapa? Ayo pukul. Pukul bang, nggak bisa dipukul. Iya bang. Kenapa? Keras bang. Keras. Ayo, katanya jagoan. Wahid bro. Ayo pukul. Kenapa? Keras. Iya. Apa yang keras? Gak bisa mukul bang. Iya. Yang empuk. Bau. Wahid bro. Berdua, dua, ayo, tiga, ayo, dua. Bantu yang lain, satu lagi sini.
Oke, kita satukan semuanya, Bang. Serang. Ayo, Bang, bangun semuanya. Kita lawan semuanya. Lilingin dia, ayo. Ayo, duduk, ayo. Hantam pala saya. Ayo, ayo. Yuk. Ya Allah ya Tuhanku. Ayo aja lagi yang kuat semuanya. Kepada para teman menjadi lebih baik lagi ya Allah. Sehingga mereka benar-benar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Waduh, enak banget ya. Berilah saya kemudian Allah kepada orang-orang ini ya Allah. Hajar lagi yuk. Allah yang Maha Pengasih yang dan Maha Penyayang ya Allah. Hajar lagi semuanya yuk. Oke sahabat, kita udah berhasil menggebrak gerbang yang pertama ya. Biarin aja, kita lindes aja ya mereka ini, kita lindes pakai mobil. Kemudian kita melakukan perjalanan selanjutnya. Saya ingin ketemu Sapulidi juga. Dan raga saya yang satunya sedang memburu Intan dan menghancurkan Badar. Biarkan nih para antek-antek Medgajah ini nanti yang ngurus. Ada santri saya Kibalat Muda dan Kang Jamal. Ya sudah sahabat ya, kita naik mobil, kita lindesin aja semuanya ya sahabat. Yuk kameramen, kita lindes ya. Masuk mobil kameramen. Aduh, bensinnya habis. Oh enggak, masih ada. Oke sahabat Mercon, pasukan Mercon, dimanapun kalian berada, kita akan tuh lihat tuh, keluarin dulu kameramen. Nah, mereka masih ada ya, nanti kita lindesin ya sahabat ya. Aduh, biar sifat-sifat iblisnya itu pada keluar sahabat ya, sifat-sifat binatangnya itu keluar, sifat-sifat premannya itu, sifat jago itu pada keluar ya. Yang hancur nanti bukan jasadnya, yang hancur adalah hanya sifat-sifat preman, sifat-sifat iblisnya, sifat-sifat jahatnya sahabat ya. Coba lihat sekali lagi kameramen, cek masih ada apa enggak. Keluarin ya. Nah, ya masih ada ya. Oke kameramen, masih ada mereka. Sekarang sini. Kita langsung aja masukin gigi. Set, 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 set. Astagfirullahaladzim, banyak sekali pasukan Medgajah ini, sepertinya Medgajah kameramen. Saya ini pendekarnya. Pendekar wilayah sini? Iya. Maksudnya ngejegat ini mau ngapain? Abang mau lewat sini nggak bisa bang. Maksudnya nggak bisa gimana? Ada pasukan di sini yang kuat. Ada pasukan di sini yang kuat? Iya. Ya terus hubungannya apa? Saya kan mau lewat jalan sini. Nggak bisa abang, kalau mau lewat sini harus pecah kaca. Kacanya harus dipecahin? Iya. Kalau mau lewat? Iya. Ya kan mobil saya, kenapa dipecahin mas? Kalau abang gak seneng turun aja bang. Ya nyuruh saya turun tuh mau apa loh? Kan saya mau lewat. Abang maju aja ke depan ayo.
maju turun. Maju ke depan. Bang, ketuanya aja, ayo. Ketua pendekar sini. Pendekar kalian? Iya. Ya, tapi kan saya lagi di jalan ini mau lewat. Emang punya kamu jalannya ini? Iya, ada ketuanya ini sini pendekarnya, Bang. Enggak, intinya tujuannya menjaga saya itu mau apa loh? Di sini ada pendekar. Ada pendekar. Iya. Terus di sini sangat kokoh. Ada ketuanya di sini, Bang. Kamu siapa nama kamu? Nama saya Ricky. Ricky. Orang mana kamu? Orang sini asli, Bang. Oh, orang Palembang sini? Iya. Wong kita galo? Iya. Oh, gitu. Jadi harus turun dulu? Iya. Kalau saya enggak turun gimana? Kan saya mau lewat, Om. Pecah sayanya, Bang, kacanya, Bang. Kacanya dipecahin? Iya. Gimana ya? Saya buru-buru ini, Bang, nggak bisa turun, Bang. Bisa gitu. Harus turun dulu ketemu sama ketuanya, Bang. Harus ketemu sama ketua, lapor. Ketua saya. Ya bilangin aja sama ketuanya. Bisa, saya ini dari Banten, dari jauh. Iya. Ke Palembang saya punya tujuan, mau silaturahmi gitu. Saya buru-buru ini, Bang, kenapa di stop begini, Bang? Abang tuh apa juga bawa kayu itu? Maksudnya apa Abang bawa kayu? Mecahin kaca ini, Bang. Oh, nggak bisa gitu. Mau mecahin kaca apa? Mobil saya. Iya. Ya emang itu kan mobil saya, emang mobil kamu. Abang udah melewati batas ini, Bang. Batas apa? Batas wilayah ini, Bang. Harus ketemu sama ketuanya. Iya, Indonesia kan luas. Luas juga ini pendekarnya, Bang. Oh, gitu. Iya. Kameramen, kita dalam bahaya ini. Kayaknya ada 50 preman mat gajah kayaknya. Tapi kita ikutin aja turunlah ya. Tapi kalau saya nggak mau turun gimana, Bang? Pecah kacanya, Bang. Dipecah sama Abang? Iya. Ya. Yaudah kita turun dulu aja. Yaudah nanti saya turun kemana saya? Iya, ke depan dulu, Bang. Ke depan situ? Iya. Sudah, saya ke depan. Oke, kameramen. Kita kayaknya dalam bahaya juga. Saya panggil sekarang ketuanya. Itu di situ? Iya. Saya ke sana dulu. Iya. Oh, gitu. Ini aja. Di sini. Itu siapa kamu itu? Itu teman pendekar saya. Oh, gitu. Enggak dipanggil ke sini itu temannya. Ini semuanya. Ini pada pembawa kayu maksudnya apa di jalan? Ini semua sudah pendekar saya, Bang. Ada ketuanya juga. Oh, gitu. Sebentar saya menghubungi teman saya dulu ya. Silakan, Bang, semuanya. Menghubungi teman saya dulu ya. Silakan. Kameramen, pegang. Ini perasaan saya udah nggak enak ini. Nah, sekarang saya udah di sini. Kalian ini tujuannya apa loh? Jegat saya di jalan saya kayak begini. Ini sudah masuk kawasan Mat Gajah. Oh, ini kawasan Mat Gajah. Oh, gitu. Mana mat gajahnya? Saya panggilin dulu. Ketua pendekarnya dulu. Oh, ketua pendekarnya? Iya, baru mat gajahnya yang turun. Ya udah. Mana ketua kalian? Ketua. Oke, turun. Dawa, Bang. Entahlah elo mau kemana? Saya mau lewat, Bang. Ini kan jalan, Bang. Waduh, nggak bisa, Bang. Di sini itu wilayah kami nih. Wilayah Abang tuh maksudnya gimana, Bang? Oh, di sini saya keamanan. Gajah. Keamanan dari Mat Gajah, anak buah Mat Gajah saya ini. Nggak bisa lewat. Kalian disuruh Mat Gajah untuk apa di sini? Untuk ngamanin wilayah sini. Nggak boleh orang sembarangan masuk nih. Lah, nggak usah pukulin kau. Bukan masalah begitu, Bang. Ini kan jalan umum, Bang. Iya, tapi tetap nggak bisa, Bang. Orang dari luar ini nggak bisa masuk ke sini. Harus izin dulu kita. Ya, sekarang panggillah mat gajahnya gitu. Mat gajahnya nih lagi nggak ada di sini nih, Bang. Oh, gitu. Iya. Jadi ditugasin untuk dijaga doang di sini. Iya. Orang nggak boleh masuk. Nggak boleh, Bang. Ya kan saya bukan mau ke mat gajah, saya mau lewat aja ke iya. Jalan. Tapi wilayah sini nggak bisa. Kita entar dulu. Lawan ini. Iya. Ini jadi pendekarnya. Ini harus masa harus berantem. Iya ribut ini, iya, Bang. Harus berantem ini, Bang. Iya gimana ini? Nggak bisa. Ini tetap bisa. Kau. Ini. Kau emang kerja tiap hari itu ribut kau. Iya, saya cuma ngamanin sini, Bang. Kalau emang orang melanggar, ini tetap nggak bisa, tetap ribut. Aja, Bang.
Iya, harus ribut kita. Bisa lewat, Abang. Jadi kalau mau lewat harus ribut dulu. Iya. Iya kan? Bisa, Bang. Jadi gini, Bang, ya. Saya kan cuman mau lewat. Kalau berantem juga kan percuma, Bang, menang jadi abu, kalah jadi arang. Iya, iya. Saya nggak pernah ada masalah dengan kalian semua. Kalian juga nggak ada masalah dengan saya. Iya, iya. Tapi saya diutusin begitu, Bang. Nggak bisa, Bang. Kita harus jagain. Nggak bisa. Kalau ada yang masuk itu tetap nggak bisa, Bang. Gini aja dah. Udah ya, balik aja, balik. Balik. Iya, iya. Jadi ini maaf ya. Oke, oke. Bukannya saya mau menghina ya. Bukan mau menyinggung. Maksudnya, ya kita ada lebih sedikit rezeki, bisalah untuk dipakai ngerokok gitu, bisa, yang penting saya lewat gitu, Bang. Waduh, bisa, tetap gitu, gak bisa, Bang, Bang. Gitu. Tetap gak bisa, kita ntar kita yang kena kita. Iya, harus. Emang kalau orang bisa lewat, kalian dihukum apa sama Mat Gajah itu? Waduh, bisa dihajar kita, Bang. Bisa. Emang Mat Gajah itu ilmunya kayak gimana? Waduh, ilmunya kuat sekali itu, Bang, dia itu, Bang. Dia preman di Palembang, dia. Yang megang Palembang dia itu, premannya dia itu. Enggak ada yang jago di Sumatera nih. Saya juga di Lampung tuh, saya udah banyak sahabat, Bang. Saya juga kenalan dengan preman-preman, ya kameramen ya. Di Lampung-Lampung, preman-preman Lampung itu kan sahabatan dengan Kimercon. Sudahlah, saya cuma mau lewat saja. Gak bisa, Bang. Oke, oke. Walaupun ada preman, ada apa, tetap gak bisa, Bang. Oh, tetap gitu. Tetap gak bisa. Iya, gak bisa memasukin. Iya, ini kita, saya ada sedikit uang, kita berbagi rezeki aja. Yang penting niat saya itu untuk lewat. Itu aja, Bang. Lewat doang saya sama Bang. Iya, kita bisa dari utusan kita, Bang. Tetap gak bisa, mau dikasih apa, gak bisa, Bang. Harus, kita harus lawan dulu, Bang, kita. Gak bisa. Kalian dibayar sama Mat Gajah bagaimana? Ya, ada sih, Bang, buat bayaran mah ada, ya, mengamanin Mat Gajah itu. Gitu. Saya ngomong dulu sama kameramen ya. Oke, oke. Kameramen. Kita enggak bisa lewat ini. Mana mau nyelamatin Intan, mau ngajar Badar ini. Iya. Saya udah ngerogoh sukma menjadi diri Malik Rupa ya, jadi raga saya ini ada dua, sahabat ya, raga saya ada dua. Saya mau bantu sapu lidi, sahabat, meskipun saya sendiri sama tim-tim spiritual dalam musibah ya, ingin menyelamatkan Intan dan menghajar Badar. Jadi saya Malik Rupa ini jadi dua, sahabat. Ini kita hajar aja mereka apa gimana ini? Apa kita negosiasi dulu, kameramen? Ngobrol aja dulu ya. Tapi mereka banyak, kameramen. Ini kita bisik-bisik dulu aja lah. Kameramen bawa uang nggak? Kita bayar aja mereka ini. Ya, kameramen. Gimana, kameramen? Ada uang berapa, kameramen? Mereka banyak, kameramen. Bang, gini, Bang. Tetap, Bang, saya harus lewat jalan ini, Bang. Ini jalan satu-satunya, Bang. Ini sudah utusan. Utusan Mat Gajah udah gitu, Bang. Gak bisa, Bang. Perintah siapa? Mat Gajah. Iya, kita perintahnya Mat Gajah. Tetap gak bisa, Bang. Ya, kita kan sama-sama laki, Bang. Berantem itu kan udah keseharian kita. Iya. Tapi kan saya di sini gak mau berantem. Iya. Coba, kau punya telepon tidak? Waduh. Kita... Telepon tuh Mat Gajahnya. Suruh sini. Gak bisa, Bang, gak bisa diganggu dia. Saya ini Kimercon, Bang, dari Banten. Iya. Saya gak ada urusan dengan kalian. Iya, tetap gak bisa, Bang. Kalau walaupun Kimercon, Ki siapa, tetap gak bisa, Bang. Kalau ada yang masuk itu, Bang. Kenapa sepertinya Abang mau ngomong? Kenapa, Bang? Enggak, ini, Bang, Kimercon, Bang. Kimercon kuat itu. Dari Banten dia. Oh, Kimercon dari Banten. Iya, Bang. Kuat, Bang, ya, Bang. Ilmunya kuat banget, ya. Iya. Udah, enggak apa-apa, kita lawan aja. Kalau kuat mau apa? Ya udah, lawan. Ayo. Satu-satu masuk. Negosiasi. Udah, Bang. Pulang aja. Ini kemajuan dia udah hebat. Oke. Dari Banten dia. Ya udah. Ketua aja, Bang. Pulang aja ya kita ya. Ya udah deh. Pulang aja. Ayo, ajar.
Gimana, ada apa ini? Oh, gitu ya. Iya. Tuh, kata temennya juga pulang ya? Iya. Emang kenapa? Tuh, coba ngobrol dulu abang dengan anak buahnya itu. Coba ngobrol dulu. Oh, harus pulang. Dia kuat, Bang. Dari Banten dia, ilmunya besar. Kalau dari Banten kita lawan aja kita. Ya udah, abang aja yang lawan. Oh, kalau berani. Kuat ya? Iya. Apa-apa. Dia dari Banten, Bang. Asli dia. Jemercon itu kuat. Abang mau lawan aja? Biarin aja, saya lawan dia ntar. Ya udah, abang yang lawan. Cuman berani. Oh, gitu pulang ya. Aja, Bang. Tuh, pulang. Anak buah abang aja nggak mau ngelawan saya. Gimana, abang? Abang lawan aja. Ya, nah, ya. Coba abang musyawarah dulu lah. Nggak perlu ada berantem lah. Oke, gimana? Dilawan apa gimana? Ya mercon, Bang, dari Banten dia, Bang. Biarin aja, mau dari Banten mau dari mana, ayo kita serbu yuk. Ya udah, abang duluan. Waduh, gimana kau, kepada nggak berani? Ya ilmunya kuat, Bang. Udah, kita sikat aja lah, nggak masalah itu. Kau kuat mau apa? Ya udah, abang duluan. Serang duluan. Ya udah ya, saya serang ya. Iya. Kalau kamu ntar kalau saya kalah, kamu masuk. Iya. Siap. Ya. Oke. Bang, itu anak buah abang aja nggak mau berantem dengan saya. Abang sebagai ketuanya bijaksana lah, nggak perlu berentok-bentok preman-preman ini nggak ada, Bang. Gitu. Biarin, Bang. Ini tetap nggak bisa, Bang. Tetap nggak bisa masuk ini. Nggak bisa masuk tetap. Iya. Masalahnya kita udah diutusin seperti itu, nggak boleh ada walaupun dari mana, walaupun dari Palembang, nggak bisa, Bang. Tetap nggak bisa, kita nyantar yang kena sama Mat Gajahnya. Oh, Mat Gajah. Mat Gajah itu orangnya kayak gimana? Saya juga belum pernah ketemu dengan Mat Gajah ini. Dia juga sama-sama kuat, Bang. Dia juga sama-sama kuat dia, tamunya juga biasanya sama kalau orang tertentu, Bang. Gitu. Iya. Ciri-cirinya kayak gimana itu Mat Gajah, perawakannya itu? Oh, badannya ya lumayan tegak, tinggi gitu, Bang. Tinggi nah, gitu ya. Orangnya yang diseganin di sinilah intinya. Iya, diseganin di sini. Tapi tetap saya nggak boleh lewat sini nih ya. Nggak bisa, Bang. Sudah tugas Mat Gajah. Udah tugas yang diberikan kepada kalian untuk menghadang saya. Iya, betul. Oh, gitu. Tapi, Bang, saya nggak ada waktu ini, Bang, buru-buru, Bang. Saya masa sih harus berantem gitu, Bang? Tetap nggak bisa, walaupun buru-buru alasannya seperti apa. Jadi, Bang, tetap, Bang, saya mau lewat lah, Bang, lah. Tolong ini mah, Bang. Tolong ini mah saya. Tolonglah, nggak perlu ada berantem lah. Tolong, saya mau lewat lah. Ajar aja, Bang. Ajar aja, Bang. Tetap bisa, Bang. Ya, semua lewat lah, Bang, lah. Tolong lah. Udah, hajar aja, Bang. Tetap nggak bisa, Bang. Lewat-lewat gimana ini? Apa mau saya pukulin nih, Bang? Hah? Ya udah, silakan kalau emang mau pukul. Hah? Bang. Bang, masa harus dengan pemukulan, Bang? Soalnya abang dari tadi pengen masuk aja ke kawasan Mat Gajah. Tadi udah bilang nggak bakal bisa. Ya udahlah, kalau emang kalian preman di sini, ya udah, bebas. Mau. Wah! Serang! Hajar dia! Hajar! Aduh, kuat bener dia. Coba, hajar lagi. Hajar, coba lagi. Ayo, serbu lagi. Ayo, buruan, yuk. Hajar lagi. Enggak kuat, sirul mati. Mati. Ada golok, keluarin golok pedang, ayo pukul saya, pukul. Mana kalian katanya preman? Ayo pukul. Ayo pukul, awas kameramen, hati-hati kameramen, mereka main fisik. Udah, hajar lagi bang. Wah.
Awas, banyak-banyak, mereka di belakang banyak. Lihat kameramen, mereka nggak berfungsi, lihat pada jatuh. Ustadz dari mana itu? Saya bukan ustadz, saya hanya orang biasa, mas. Ayo, silakan pukul lagi. Kamu kau serang lagi ya? Mana ini? Badan kita udah lemas banget ini. Itu panggil anak buah kamu, suruh bangun, suruh pukulin saya, ayo. Serang lagi yuk. Sakti kekuatannya. Udah ayo, ajar lagi, coba. Mas, pedang nyungsep begitu. Itu nyungsep itu. Ayo pukul lagi yang kencang lah, pakai golok-golok, punya golok kau enggak, masa preman enggak bawa golok, pedang keluarin, samurai lah, badik-badik celurit itu keluarin. Bangun sekali lagi. Tujah perut saya sini. Dua ya kuat, Bang. Ah. Oi. Masih enggak ini lagi ya? Ayo pukul saya. Masuk lagi ya? Masih mau masuk saya, ayo. Kalian nih. Udah segitu doang. Mana ini? Pada nggak mampu semua kau nih. Nah, jadi begini, ya, nggak ada yang sakti, mas. Okay. Di dunia ini nggak ada yang sakti kecuali Allah, ya. Kalian nggak perlulah jegat-jegat orang kayak gini, jadi preman kayak gini. Iya. Menang jadi abu, kalah jadi arang, ya. Okay. Nah, sekarang bangun semuanya sini, bangun, oh, bangun. Pada bangun kau. Bangun. Bangun. Nah, gitu, oke. Okay. Tobat enggak? Lah, kenapa enggak mau tobat? Enggak mau saya. Kenapa enggak mau tobat? Ini kawasan Mat Gajah. Iya, kalian kan udah enggak bisa apa-apa. Kita serang aja, Bang. Sobat Jim, mereka kabur, kameramen. Kabur. Ini yang jatuh satu nih. Kamu mau tobat enggak? Tahan. Iya, Bang. Tobat, Bang. Ini, satu nih. Ah, dua nih, tiga nih. Kameramen. Apa kalian? Woi. Bangun. Sini, kalian. Sini. Ngobrol dulu dengan saya. Mana yang satunya tadi? Tiga orang tadi. Duduk semua sini. Duduk sini. Sini, berdua, bertiga tuh. Duduk dulu sini. Yang tadi tuh ketua kalian? Iya. Siapa namanya? Udin. Iya. Si Udin. Iya. Itu kan masih anak buah Mat Gajah ya? Iya. Bisa tunjukin nggak di mana tempatnya Mat Gajah itu? Nggak bisa dihabisi, Bang. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Ini sekarang kalian mau menghajar saya lagi apa udah nyerah? Udah nyerah, Bang. Udah nyerah? Iya. Jangan ikut Mat Gajah ya? Iya. Iya, Bang. Jangan ikut Mat Gajah. Mat Gajah itu preman nggak benar itu. Ya? Iya, Bang. Lihatlah, mana Mat Gajah hebat-hebat. Cuman ngandelin kalian aja. Mat Gajahnya emang nggak ada. Iya, Bang. Ya, kalian yang jadi korban. Untung saya baik. Kalau saya nggak baik kan udah saya tujah perutnya. Nanti saya keluarin usus dalam perut kalian tuh. Ya, saya masih baik ini ya. Iya, Bang. Mas, jangan lagi-lagi ya. Iya, Bang. Sekarang kalian mau ikut saya apa mau pulang aja ke rumah masing-masing? Pulang aja, Bang. Pulang aja ya. Iya. Pulang ke rumah masing-masing ya. Iya, Bang. Jangan ikut-ikutan jadi geng-geng Mat Gajah itu ya. Iya, Bang. Berapa jumlah kalian tadi? 60. Lebih, Bang. 60 lebih? Iya. Masih banyak berarti di jalan-jalan ke sana ini? Iya, masih ke depan banyak. Oh, ini pos satu ini? Iya. Pendekar-pendekar masih banyak di sana? Iya, Bang. Nah, kalian masih mau ikut pendekar-pendekar Mat Gajah enggak, apa Bang. Mau pulang? Enggak, mau pulang aja, Bang. Iya. Kamu kenapa nggak bisa mukul saya tadi? Apa yang dirasakan? Abang kuat, Bang, ilmunya, Bang. Nggak bisa mukul saya ya? Iya, Bang. Mental saya, Bang. Mental? Iya. Kamu kenapa nggak bisa mukul saya?
Gak bisa, Bang. Berat rasanya? Iya, berat. Kamu rasanya apa tadi? Keras, Bang. Kerasnya? Gak bisa nyentuh gitu, Bang. Gak bisa nyentuh? Iya. Emang kalian diajarin mat gajah itu gimana? Cuman nyali mental aja ya? Iya, buat mukul doang, Bang. Buat mukul doang? Enggak ilmu dalamnya, Bang. Enggak ilmu, enggak ada tenaga dalam kebatinannya, enggak diajarin? Enggak diajarin, Bang. Oh, gitu. Ah, kamu mau belajar sama saya minta nomor HP? Enggak, Bang. Enggak? Enggak. Ya udah, jangan. Jauh tempat saya di Banten itu. Ya? Iya. Nanti saya mah bukan preman. Saya ini, saya juga preman sama, Bang. Saya mantan preman malahan, Bang. Jangankan ngegebuk. Kamu aja bisa ngising beling. Tahu ngising beling? Tahu. Apa? Ngising kaca. Maksudnya ngising kaca itu gimana? Kaca sama aja beling, Bang. Ngising kaca. Kaca beling, Bang. Sama aja. Iya. Tahu gak ngising beling? Maksudnya ngising beling itu gimana? Tahu gak? Ngising kaca itu gimana? Hah? Sama aja, Bang, semuanya. Biasanya berak kan berak tai. Iya. Nah, kamu saya bisa bikin berak beling. Perih, Bang. Itu, itu. Perih, rajit. Rajit bos, ya. Udah, waktu saya nggak banyak ya. Waktu saya nggak banyak. Ya, saya maaf ya. Permasalahan kita jangan sampai dibawa ke akhirat ya. Siap. Cukup di sini aja ya. Kimercon ya. Iya, Bang. Kimercon saya ya. Minta maaf ya, jangan sampai dibawa ke akhirat ya. Ya sudah. Udah pulang sana. Ke sana pulang ya. Udah pulang. Saya enggak ada waktu. Oke, sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, jadi di perjalanan saya dihadang oleh antek-antek mat gajah ini. Ya, saya mau ke rumahnya Sapulidi ini ya. Saya mau ke rumahnya Sapulidi, ternyata di sini banyak preman-preman, ada 60 lebih. Jadi setiap perjalanan saya dihadang, sahabat ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.